Oke, selanjutnya kita mau masak apa? Mau masak ayam bumbu kuning ya. Itu bahan-bahannya apa aja? Bawang merah, bawang putih, ada kunyit, kemudian garam, gula penyedap, lala juga pakai untuk lengkapannya, sama penyedap rasa, pakai jeruk. Oke, sekarang kita mau masak apa? Sekarang mau masak kaldu ayam tadi. Kita masak nasi kaldu ayam. Kaldu ayam ya? Jadi kaldunya itu dari? Dari ayam yang tadi kita ungkep. Nah, itu kan ada kaldunya. Tadi udah ditambahin bumbu kepalanya. Oke, jadi ini ada daun serai banyak ya? Daun jeruk juga ya. Daun jeruk. Oh, jadi ini masak beras pakai kaldu ayam ya? Iya. Wow, mantap. Amin, ada tambahan garamnya juga. Terus nih tambah air sih. Belum pernah dalmu. Tambahin tomat biar segar. Biar balance.
akan masak pempek udang ya. Udang. Oke, kita akan goreng. Coba apakah enak sesuai dengan rekomendasi yang sudah kalian berikan? Ya. Kita goreng ya. Berapa nih? Ini pempek rasa apa? Pempek udang dari The Baloy Food. Dari The Baloy Food. Makannya di hutan biar biar enak. Biar kita rasanya tenang. Dapur. Cukonya belum dipakai, usahakan digoncang dulu biar yang menandak itu naik ke atas gitu, biar lebih enak. Keras sih. Keras dong. Oke, ini jadi kita tukang cukonya. Sebenarnya paling enak. Oke, sebenarnya ini paling enak kalau ditambah timun ya. Ada tadi. Oh ya, ini ada. Ditambahin timun. Siapa yang dibuat? Enggak, selainnya ayam. Siap. Kita potong ini. Ini timunnya. Hmm. Oke, ini sekarang tadi udah ditambahin timun biar lebih enak. Kemudian kita coba review ya, kita makan. Itu kita makan, kita campurin cukonya. Tidak bisa berkata-kata. Enak banget sumpah. Ini cukonya kerasa, kemudian udangnya tuh wow. Seger. Fresh banget kalau dimakan. Gak nyesel deh beli di The Baloy Food. Sumpah enak banget. Ini udangnya kerasa banget. Jangan lupa di order ya. Oke, kuliner play. Sekarang masakan depan kita udah masak dari Bang Saldi dan juga Bang Rahmat dan Bang Rahman. Sekarang kita mau review kuliner, yaitu ikan bandeng tanpa duri dengan berbagai varian. Yang udah dibakar tadi ada sambalnya juga 3 macam. Dan sekarang kita mau review. Tambahan ayam. Ayam apa? Ayam bumbu kuning. Bumbu kuning. Semuanya dimasak di alam. Wih, mantap. Kuih. Mantap. 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 Sekarang kita makan. Dari siang hari. Kita makan aja. Kita coba makan ya. Kita makan guys. Nah, kita coba ikannya ya. Bagaimana ikan dari The Baloy Food ini. Kita coba ikannya. Oke. Okay. Ikannya ya. Woi, ini ikan yang kita bakar tadi ini. Kita menggunakan sambal bajak. Terasi. Ini terasi ya. Yang bajak yang ini ya. Ini madunya mantap, terasa madunya. Ikan madu? Iya, ini ikan bakar madu. Selainnya rica. Ikan bandeng tanpa duri rica-ricanya. Mantap. Pedasnya terasa sesuai dengan namanya. Maknyos. Maknyos gendos. Gendos ya. Ini rekomendasi enggak? Rekomendasi banget. Rekomendasi banget buat kalian yang malas lagi cari ikan apa buka tulang-tulangnya. Ini aja. Bumbunya berasa banget. Dan kalian mau tahu ini harganya berapa? Berapa, Bang? Cuman 20.000 per satu ekor, tapi udah berbumbu tebal ya. Seekor ini 20.000 tanpa tulang, bumbu semua sudah ada, tinggal bakar. Bisa jadikan oleh-oleh, mantap. Mantap. Mantap, guys. Gimana, enak? Sama ayo makan lagi. Makan lagi. Ini temannya nasi memang. Rica-rica.
Maknyos, The Balai Food, mantap. Ini bisa dibawa kemana aja, mau bawa ke pulang ke Surabaya kemanapun. Sudah bagus. Sudah siap bawa. Aman. Aman dong. Mantap. Jangan lupa guys, untuk yang mau buat oleh-oleh, yang mau pergi keluar, bisa langsung singgah aja ke The Balai Food. Food. The Balai Food Tarakan. Alamatnya di bawah ini ya, di bawah alamatnya. Alamatnya ada di bawah sini nanti ya. Kalau budgetnya ini enak banget nih. Kita kolaborasi dengan lomboknya guys ya. Masa poda. Apa tuh? Enak. Orang mungkin bilang masa poda itu enggak. Kalau orang Palembang bilang lemak nian. Orang Palembang. Alhamdulillah aja enak. Kalau orang Arab bilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukron. Kalau dirimu? Enak. Enak ya. Penting enak. Oke, wih. Lemaknya ini kan bandeng, wih. Mantap, wih. Itu yang dicari. Ini cocok banget di... bakar bersama keluarga setelah acara camping ya, pantai, pantai piknik dimanapun, nggak ribet cari tulang lagi. Sudah, lanjut makan kita. Ini nasi bang ya. Wih, mantap pedas ya. Mantap. Kameramen nggak makan? Nggak. Oke, nanti lagi ya. Mau. Ayo makan cepat, sudah selesai. Kameramennya liurnya dan netes. Terus ambil sini lagi.